Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, Rumah Rajut. Nah teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat konektor masker bermotif puff seperti ini. Oke, adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu benang polyester. Di sini saya menggunakan benang berwarna coklat. Kemudian yang kedua adalah jarum. Jarum yang saya gunakan adalah jarum nomor 3 yang ini. Kemudian selanjutnya adalah jarum tapestry. Ini nanti untuk menjahit kancing ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah korek api, gunting, dan sebagai pengait di sini kita menggunakan kancing sebanyak 2 buah ya. Teman-teman juga boleh menggantinya dengan kancing yang berbentuk besar ataupun kecil. Ini tergantung dari selera masing-masing. Oke teman-teman, yuk kita ke tutorialnya. Oke, untuk langkah pertama kita buat slip knot dulu. Setelah itu kita buat 5 rantai atau 5 CH. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita satukan 5 CH ini dengan cara kita slip stitch di CH yang pertama atau rantai yang pertama ya, di sini. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat 2 rantai, 1, 2. Kemudian kita buat model puffnya teman-teman ya, di dalam lubang kecil ini. Caranya kita buat 4 double crochet, tapi double crochetnya tidak selesai teman-teman, seperti ini ya. Oke, ini sudah 1, 2, 3, 4. Nah caranya kita buat model puffnya, kita ambil satu benang seperti ini, kita tarik lewati semua tapi kita sisakan satu, jadi ada 2 helai benang di hakpen. Kemudian kita tarik lagi satu gulung dan lepaskan. Oke, seperti ini motif puffnya sudah jadi ya. Kemudian yang kedua, karena dalam satu lubang ini kita membuat 2 motif puff, jadi untuk motif yang satunya caranya adalah kita buat kembali 2 CH atau 2 rantai. Kemudian kita buat motif puff satu lagi di dalam lubang yang sama dengan cara yang sama juga teman-teman. Jadi kita buat 4 double crochet tapi tidak selesai. Kita tahan seperti ini. Ini sudah 1 ya. 2 3 Oke, dan 4. Sekarang kita ambil satu gulung benang dan sisakan satu, jadi sisa 2. Kemudian kita ambil lagi satu dan lepaskan seperti ini. Kemudian kita buat 2 rantai, 1, 2. Dan kita balik. Kita buat lagi 2 puff dalam lubang ini dengan cara yang sama. Kita buat 4 double crochet tapi ditahan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ambil satu gulung benang dan sisakan satu seperti ini, jadi ada 2 benang, 2 helai benang di dalam hakpen. Kemudian kita ambil lagi satu gulung dan lepaskan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita buat rantai 2 lagi, pola yang sama, kita buat 4 double crochet tapi tidak selesai dalam lubang yang ini. 1, 2, 3, 4. Kita ambil satu gulungan lagi dan sisakan satu. Kita ambil gulungan lagi dan lepaskan semua. Oke, jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk pembuatan konektor masker ini, saya membuat pola ini sebanyak 16 kali. Oke.
Oke, teman-teman, di sini saya sudah mempunyai 15 urutan atau 15 motif. Sisa satu lagi ya. Jadi kita sudah rantai 2. Kemudian kita putar, kemudian buat kembali 2 puff dalam lubang ini. Nah, selanjutnya kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita slip stitch di antara puff ini, di sini teman-teman. Kemudian 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Kita slip stitch kembali di sini. Nah, sepanjang puff ini hingga dari sini hingga ke sini teman-teman, kita akan buat 3 rantai. Kemudian slip stitch, 3 rantai slip stitch hingga ke ujung sini ya. Oke teman-teman, saya sudah sampai di ujung. Jadi kita buat kembali 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita slip stitch di sini. Kemudian selanjutnya kita membuat 15 rantai. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita slip stitch di lubang yang sama ya, di sini. Oke, nah ini teman-teman untuk pengaitnya nanti ya. Kemudian selanjutnya kita buat 3 rantai lagi, 1, 2, 3, dan kita slip stitch di sini seperti langkah yang tadi teman-teman ya. Oke, kita slip stitch rantai 3, slip stitch rantai 3, slip stitch hingga ke ujung sini lagi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ujung lagi. Di sini kita buat 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Kemudian kita slip stitch di sini, dan selanjutnya kita buat 15 rantai untuk pengaitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kita slip stitch lagi sini. Oke. Dan kita buat 1 rantai dan benangnya kita potong dan lebihkan sedikit untuk pemasangan kancingnya. Seperti ini ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Jadi kita sisa pemasangan kancing. Nah ini teman-teman, saya sudah selesai pemasangan kancingnya. Jadi ini masker, konektor masker kita sudah selesai dengan motif. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di next video. Selamat mencoba.